Oke, check sound. Sound check sound. Lagi di Change Page 4. Change Page 1. Dan sekarang kita akan kembali lagi. Buka-buka pack ya. Enggak mainkan ya. Karena mungkin kalau mainkan tuh gua harus main gameplay kayak kalau buka-buka pack ya udah gini ya buka-buka pack. Di pipa 21 foot ya. Ultimate team di mana gua udah ngumpulin cukup banyak pack kecil-kecilan sih bilang. Enggak gede-gede amat. Dan juga gua sekarang pengen resmikan champion group main super kita. Itu yang pertama ada boy skin. Yang kedua ada ini bapak petinggi Akin Vewa ya. Oh petinggi Akin Vewa dulu ya. Yalah dulu ini ya. Mana ini ya. Kita bisa meredem berapa. Ini gua ada redem brand mega pack. Mungkin gua buka sekarang kali ya. Mungkin bagi pada penutup mungkin. Ya gua akan merevisikan voice cam pertama. Pertama voice scan dimana ya ini ya, statnya menurut gue cukup bagus meskipun pemain silver loh ini ya tadam ya voice scan team of the week gimana nih masih mainnya gak ada kita harus menyebutin sangat ceria nah siapa tahu kita dapat orc juga pak. Karena saya sudah sebulan main game ini belum dikasih hormatnya. Get up me dan main kedua yang kita sambut adalah saya bilang dia Beast for the Beast ya itu ada Akin Vewa yang gue tadi lupa nggak ngasih tahu statnya. Wow doh lah habis ini kita lihat stat ya iya Akin Vewa tang Beast ya bisa bilang dia tuh beberapa orang Instagram banget sih masa kayak dia tuh di Instagram sering nge-tag e-sport gitu-gitu loh makanya e-sport ngasih spesial kabut dia perseret bro gimana start dia 2 bintang 3 bintang itu yang menurut gua buat saya kan ya kurang lah apalagi dia oketnya low kemudian Salsi mas apa sih kayak kurang Salsi defense juga kurang dan dia kayaknya di drop di passingnya deh apa sih parah banget sih 50 sih tapi yang lainnya waduh tak usah ditanyakan lagi ini shot power tinggi itu terus udah ternyata 99 gak udah yang balance gitu udah sih kelar sih dia baru typically finisher mode oke bapak selatan tapi dia gak biasa kamu lah itu yang kedua pemain yang kita sambut saat ini dan gue pengen sekali lihat statnya my scan dulu ya dan ini adalah statnya dimana apa ya kalau ngeliat dari karena 3 bintang 3 bintang sih cuma kayak apa ya buat main silver menurut gue segini bagus sih bagi dia PS 84 triple 82 80 shooting ending juga 84 tapi agresif kurang sama ya passingnya sih kurang sih karena emang gue kan tipikali orang yang gatel pak kalau masalah passing ya kita lihat ya nanti pakai double gun untuk tim bapak itu tim gua versi Rani match. Oke, langsung kapek. Jujur gua nggak tahu apakah bisa berawat apa enggak sekarang. Tapi dengan stok sebaik ini, kalau nggak sampai dapat out, saya masih ngapa? Gak kayak iya sih kembali sih. Kita buka pack kecilan dulu aja kali ya. Coba deh gua. Oh iya, gua pack. Pack ampas dan yang lain. Gua udah hanya sebutnya lo buka ini. Iya udah. Nah itu sebuah pembukaan lah ada apa lanjut Tordias duplikat ya gak usah dan dia terpaksa saya bisa demi kebaikan streaming ini streaming rekaman ini ya dan gue juga sambil streaming di Twitch ya jadi kalau misalnya ada yang pengen datang ya monggo loh gak apa lanjut ke Prime Gold Pack yuk ayo cepet dan kayaknya ini duplikat juga nih kayak ada back main yang harus gue korbain nih nah ini gue sampai rekaman kalau sampai rekaman sih gak apa-apa pak ya udah main dikorbankan itu up dan masih belum ada dan gak ada apa-apa
Kita toh. Oh, pohoi. Terus lagi backline nih kayaknya. Nah, untung ya, bagus lah. Thomas motong-motong pak, ya, tolong. Long jam bukain kita buka. Ada pack yang ada ini cuma. Ya karakter ini dong. Terus kita ke jam bukain sama gue play. Gak ada apa-apa. In medals. Medals. Kayak gue belum punya medals deh. Yuk, continue. Lanjut ke jumbo prime. Perfect. Itu pakai apa sih? Pektar yang gue buka terap aspek kayak. Nanti gue di janji kalian. Ini gak enak kalau ada gitu. Ada apa-apa. Tonali yang sebenarnya dapat want to watch PC tapi gue nggak sih. Ya, lanjut lagi. Yang terbaru udah banyak nih. Tolong jangan ya nih. Yang sih gue duplikat. Yang terbaru pak. Tolong kasih ini saya. Andan. Terkujung nggak ada apa-apa. Belum dikasih buat sama sekali gue sepanjang buka-buka apa? Aku. Anda. Dan duplikatnya banyak sih. Untung tradable. Untung tradable ya. Gue males nih gue. Fokus-fokus ya. Nah, kita buka pack. Plus 75 kayaknya. Saya plus 75 gue numpuk pak. Numpuknya gile. Tapi sebelum. Itu curel gue dulu kayaknya. Ya kan kalau plus-plus itu kan. Biasanya dapet yang aneh-aneh. Antanda. Dan kita dapat siapa nih? Dapat buat nih gua nih. Buat satu deh. Analis, dapat gua sih. Tapi dia di drop loh minus 2. Dih. Kalau kan 84 coy. Ya, kita buka. Yuk ayo gua pelepok satu lagi. Antanda. Oke, okay. Masih belum dikasih bot sama IE. Oke, mas, mas yang sebelumnya gue udah dapet auto, ya, SBC, FJ One Two. Dia perlu satu upgrade lah, IE. Jadi dia berguna. PS 50-an tuh nggak berguna pak. Aduh, itu lagi pake ampas. Nanti habisnya gue buka. Pake layar. Bot, okay. Spanyol, striker, Iago Aspas. Oke, okay, bot pertama kita yang menurut gua nih bagus sih karena gua I need striker for Spain. Bot pertama yang cukup bagus, kan? Ini beberapa kesempatan kita buat dapetin auto pemain. Baikkan sampai ada berarti ya akan ada betul. I need to break it and walk out EA. Ananta kita buka ampas dulu. Siapa tahu bisa buka ampas kita dapat yang bagus. Semoga. Ikat pula. Khusus. Oke lah. Lanjut lagi. Oh, oke, okay. Di bank sini. Kita buka semua aja. Buka semua nyampe otak tuh gedeng gua. Gak ada apa-apa kayaknya. Gak ada apa-apa. Udah. Sama 50 plus tapi itu 75 pak. Oke, kamu sangat ceria. Mungkin lu jangan ngasih duplikat sini ya. Kok kamu lu ngasih duplikat gua sini. Kita lanjut lagi buka pack plus 75. Lanjut terus sampai otak tunggu dengan naik otak. Anda.
Welcome Tay. Temen objektif. Ya, selagi top 5 liga itu masih berguna untuk kebut objektif dan diduplikan. Oh well. Foto gue Excel. Mohon maaf. Mau gue tahan tapi kayak gak bisa, Pak. Oke lah, tinggal 3 lagi dan gue belum ada tanda-tanda walkout muncul nih. Anda mahal, mahal, namanya mahal dong, mahal. Berarti fix, mainnya mahal. Anda, dan ini ya tinggal 2 lagi. Ini berarti plus 5 respect yang tayo gua. Tapi sebelum ini dulu, gimana kita akan dapat tanda? Oke, ada apa? Rakitic yang pindah dari Barcelona ke Sevilla. Dan katanya di 20. Dan kalau enggak salah sebelumnya walk out deh. Walk out apa bot lah. Kalau enggak salah bot deh. Nah, enggak ada bot sama sekali ya. Ya. Lanjut. Ini pack tier 2, Jilma. Kan gua enggak tahu bakal dapat siapa. Tapi ya, yeah, give you something. Last chance. And enggak ada apa-apa. Enggak ada apa. Kaono Raiso. Oke, gue bakal buka 3 pack lagi. Dan duplikat dan dia. Tiga pack tersebut adalah Duran Mega, gue cuma 2 ya. Berarti kayak gue tanya kali ya, saya kan ada objektif yang real gue tuh itu SBC. Kayak gue bakal buka real gue tanya kan, saya buka small prime, prime gold, terakhir real gold kayak kali. Gimana pemain pertama yang kalian kita dapatkan adalah tetara sebagai berikut ini. Belum dikasih walk out tapi ada buat PM gitu tuh. Jawa mutin ya. Oke, ini buat kedua kita. Masih belum kasih walk utama ya, tapi juga dari kasih buat baik itu. Ah, tonton duplikat pak. Aduh ya. Yang gue tinggal 4 ya. Oke, gue out deh. Di RTM nya kali saya biar depannya itu PM God lah. Ya habis ini terakhir, habis itu kita sudahi kamaninya. Finally my first walkout and a Firmino. No, walkout pertama kita sepanjang main put ini ya. Akhirnya setelah 1 bulan saya menunggu, akhirnya dapat walkout juga. Sempin bin no. Apa? Iya. Nah, iya. Bulan pak saya nunggu untuk satu main nih ya. Oh well. Ya, banyak. Akhirnya lah. Walkout pertama. Wah. Jadi market harganya 80. Jadi buat ya, bisa meskipun lantai rubah. Dia finisher udah lumayan terrible sih dia. Ah, lawas sampe 88. Dan untungnya ini untungnya terrible. Yah, berarti kita tutup pack sekarang dengan Helgot ya. Gue tadi udah dapet out ya, jadi kayak apa ya, kayak ekspektasi gue, yaudah gue dapet. Terserah iya mega pick apain ya. Gue tuh labi loh antara real god, real player sama mega. Ya mega deh, mega masih baik soalnya. Soalnya gue udah pasti gak bakal mungkin dapet walkout lagi pak. Saya udah dapet walkoutnya tadi. Jadi, kalaupun sekadar berwalkout itu kajaiban.
kan, bener kan? Kamu kan dapat waktu loh. Saya curiga saya. Tapi buat nih. Buat tinggal lagi dong. Enggak sih untungnya. Berapa? Oke lah. Berarti segitu aja untuk rekaman rekaman buka wakap ketar kita yang sayangnya gue masih belum dapet crossbreaker. Jadi tapi ya mau bagaimana lagi, it is what it is. Tapi Rafa masih murah loh, padahal kemarin mahalnya gila-gila. Belum lagi. Oke lah, berarti segitu ya dari gue. Makasih untuk semua udah mampir. Dan gue sisa 20 pack Enjas yang apa nih, yang rare player rare mega bakal gue haul. Yang gini-gini bakal gue buka. Kalau misalnya gue udah cukup bukan packnya di biasa, karena saya harus ngumpulin pack dulu pak sebaik mungkin gue bisa buka. Ya saya tidak berani. Lah kita dari saya untuk pertemuan kita saat ini. Makasih buat semua udah. Dan kita ketemu pada waktu, oke? Dan intinya sekarang gue masih dapat out finally after a month. Saya mainkan game random set ini, ada saya dapat out juga, ya. Inu. Oke lah. Jadi gue seperti biasa jangan lupa buat like, share, comment, subscribe. Seperti biasa untuk kamu tahu YouTube. Jangan lupa subscribe, dan subscribe dulu sampai sekarang. Dan saya pergi jadi sampai jumpa di pertemuan set. Dadah. Dadah. Dadah.